My dears, kadang manusia tidak mau tahu tentang prinsip tabur tuai, padahal hal itu pasti terjadi dalam hidup mereka. Kamu memang bebas menabur apa saja, tetapi kamu tidak akan bebas memilih tuaiannya. Karena yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai. Jika kamu menabur angin, sangat wajar bila kamu akan menuai badai. Kamu akan menuai yang baik atau yang buruk, itu tergantung dari benih yang kamu tabur. Jika kamu memiliki peluang untuk menolong orang, lakukanlah itu sebagai taburan, dan kamu akan menuai pertolongan saat diperlukan, bukan dari orang itu, tapi dari aku. Menabur jarang-jarang akan menuai jarang-jarang. Sebab itu aku katakan kepadamu, janganlah berhenti menabur, sehingga kamu tidak akan berhenti menuai. Aku mengasihimu, Jesus Christ.